Selamat pagi, siang, sore atau malam. Ini sedikit saya akan berbagi cara mencangkok pohon jambu biji ini. Saya akan mencangkoknya. Peralatan yang saya pakai ini, saya serabut kelapa, pisau, plastik, tali untuk mengikat nanti, dan tanah untuk mengisi. Saya akan ambil batang yang ini, dua batang, sama batang yang itu, yang di atas yang ini. Nanti saya akan tanam di sebelah sana karena agak lapang tempatnya. Saya akan mungkin buat dua nanti gininya, cangkokannya. Ini di kebunnya lumayan, gak ada tanaman gini, hanya tanaman buah belimbing, jambu biji, dan itu pohon-pohon serai semua. Baik, kita akan mulai. Pertama kita kupas dulu ini. Ya. Akan batang yang ini. Saya akan cangkok. Kita bersihin dulu bagian daun-daunnya. Karena di kampung saya lagi musim hujan. Ini hujannya lebat. Mungkin dalam cuaca lembab seperti ini, dia akan mudah untuk tumbuh. Ini kita kupasin di bagian kulit batangnya, beberapa senti saja. Usahakan cuma kulitnya aja kita kelupas, jangan sampai melukai batangnya. Seperti ini, kupas bagian kulitnya aja, bersih, dan kita tempelkan di sini. Nanti serabut kelapanya dan kasih tanah, baru dia bungkus pakai ini, lalu kita plastik. Stop. Rapiin sedikit ujung-ujungnya ini biar datar semua. Nanti kita pakai untuk membungkus karena isinya bukan, biar dia serabut kelapa itu dipakai buat airnya, biar lama dia bisa ini tinggal airnya sini. Kalau tanah dia karena cepat mengalir, dia airnya di, kalau di tanah. Talinya dulu. Kita pasang mengelilingi batangnya yang kita lukai tadi, pas gitu ya. Kulitnya
Kita ikat agak kencang ini biar enggak tanahnya biar enggak ini nanti pas hujan-hujan dia enggak keluar tanahnya. Oh, bawa kopi kak. Oh, diam di sawah ya nih. Istirahat. Siapa orangan? Oh, ya gede sawah anak sih coba. Anak kesana lagi lagi doang sama mama. Dan kita akan kasih tanah di dalamnya ini mengelilingi mengelilingi. Tanahnya usahakan menutupi semua bagian kulit yang dikupas tadi sambil agak ditekan-tekan biar pada dia secukupnya aja. Akan mengikat sekencang-kencangnya biar pas hujan airnya keluar.
serabut kelapanya biar dia bisa menyimpan air lebih lama. Bisa sih tanpa serabut kelapa, tapi takutnya airnya itu mengendap, dia juga nggak lama dia tinggalnya di tanah. Selanjutnya saya akan kasih plastik ini bagian sininya dua lapis, karena plastik juga agak kecil. Ini kira-kira maklum saya pemula biasa ngambil ini. Saya coba ini secara sederhana saja. Yang penting fungsinya dia berfungsi dengan baik. Ini hasilnya biarpun nggak begitu rapi, cuman penting fungsinya dia sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya saya akan tusuk-tusuk di sebelah keliling untuk kalau umpamanya dia kena hujan, air hujan, biar nggak terlalu lama dia airnya juga di sini ada, biar ada sirkulasi juga. Selanjutnya saya akan siram ini pakai air sedikit. Thank you.
dan di sana kelihatan airnya sudah menyerap, menyerap. Dan aslinya seperti itu. Walaupun nggak begitu rapi, tapi yang penting fungsinya sesuai dengan manfaatnya. Dan mungkin ini sekitar berapa bulan, mungkin ini baru kelihatan akarnya, nanti dia kesini menembus batang serabut kelapanya. Sekian video berbagi. Terima kasih. Salam dari Bali.